kulit singkong sisa pembuatan cantir masih bisa kita manfaatkan loh. Kulitnya akan kita buat menjadi oseng isian nasi bakar. Nasi bakar nantinya akan menjadi hidangan di acara syukuran desa bersama kerupuk cantir. Mantap kan? Kulit singkong yang sudah direbus kemudian diiris tipis-tipis. Hati-hati ya mengirisnya teman. Siapkan minyak panas, lalu tumis bumbu-bumbunya. Nah, sekarang baru masukkan jagoannya, yaitu kulit singkong. Buah menteng yang kita ambil tadi bisa menjadi penikmat rasa. Air perasanya bisa ditambahkan ke masakan sebagai pengganti asam. Kayak bumbunya cerita. Mana bumbunya loh? Setelah matang, saatnya oseng kulit singkong dibungkus. Tentunya dibungkus bersama nasi dong. Bungkus yang rapi ya teman. Sekarang nasi bungkusnya kita panggang. Memanggangnya cukup di wajan saja. Tidak perlu waktu lama memanggangnya. Maling. Oh, maling si Miki. Miki mingan apa? Sonja. Duh, Pak Hansip. Kejar maling gak tertangkap-tangkap.